Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan memang sangat penting bagi kehidupan, terutama di era sekarang. Perkenalkan, nama saya Nabila Pritama Putri Agusti, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Bangkalan. Di sini saya ingin menyampaikan pidato dengan tema pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada hari ini saya dapat menyampaikan pidato singkat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladani untuk kita semua di muka bumi ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri, kakak pembimbing, serta teman-teman yang saya banggakan. Dengan membawakan tema pidato ini, semoga gagasan yang sempat saya sampaikan dapat diterima dan mampu memberikan manfaat untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasinya. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun bangsa yang kuat. Bagaimana dengan pendidikan kita saat ini? Tentunya kita sama-sama sadar bahwa untuk memajukan pendidikan Indonesia, semua pihak haruslah bersinergi. Hadirin yang terhormat, dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia, harus dimulai dari lembaga-lembaga formal, tempat anak-anak bangsa ditempa. Perlunya regulasi yang baik dan juga matang untuk bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak bangsa. Perbaikan harus kita lakukan untuk memaksimalkan lulusan terbaik yang mampu berkompeten dan mampu berkontribusi dalam negara nantinya. Semua itu tidak bisa didapatkan dengan instan. Butuh proses yang panjang dan juga konsistensi yang tinggi. Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti saat ini, yakni zaman serba digital. Tentunya sistem yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Bukan hanya soal mengajar hingga pandai saja, namun juga mendidik karakter dari anak itu sendiri. Pendidikan karakter sangat penting untuk diterapkan di lembaga-lembaga formal seperti sekolah. Untuk itu, mari untuk sama-sama memajukan pendidikan Indonesia dengan terus berupaya dan berinovasi dalam mendidiknya. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, mari saling mengerahkan pegangan untuk Indonesia lebih unggul. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato singkat yang sempat saya bawakan. Semoga pidato singkat ini dapat mengena dalam benak hadirin sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk dibabat. Berakhir sudah pidatoku hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.